baik proses budidaya semangka kuning dengan menggunakan sistem polybag sudah selesai dalam 4 kali ini. Nah, proses pemanenan tanaman semangka ini kami lakukan secara bertahap dan alhamdulillah sebagian kita panen yang buah terakhir yang ada di sini. Nah, langkah selanjutnya tanaman semangka ini tidak akan berproduksi masih maksimal lagi, jadi hanya sekali panen saja, dan langkah selanjutnya sahabat tani bisa menanamnya kembali untuk proses pemanenan selanjutnya. Nah, demikianlah seluruh informasi mulai dari proses awal sampai proses akhir dalam budidaya semangka kuning di polybag ya, dalam skala kecilan seperti ini. Kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan, silakan berkomentar di bawah video atau hubungi call center kami di bawah ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.